Tapi sampai sekarang kami masih mengingat janji yang pernah diucapkan oleh Bapak Presiden Jokowi perihal Wijitukul harus ketemu, kasus Wijitukul harus bisa selesai, Wijitukul harus bisa ditemukan hidup ataupun mati. Yang janji siapa? Kebetulan direkam wartawan, waktu beliau ditanya tentang kedekatan hubungan beliau dengan keluarga Wijitukul dan beliau berkata, istrinya adalah kawan baik saya, anak-anaknya adalah kawan baik saya, dan oh tentu saja kasus Wijitukul harus diselesaikan, Wijitukul harus ketemu hidup atau mati.